Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawatan yang pertama, luka terhiris di kepala. Bersihkan luka dengan putih kapas. Alirkan air yang bersih di atas luka itu. Lepkan air yang berlebihan. Ambil kain andus sebagai bebek. Gunakan kain segitiga untuk membalik kepala mangsa. Rawatan yang kedua, patah tulang kering. Pertama, kita perlu bertanya kepada pesakit di manakah bahagian yang sakit. Yang pertama, gunakan kain segitiga untuk membalut kaki mangsa. Kemudian kita kemaskan. Yang kedua, kita menggunakan kain ini untuk membalut kedua-dua belah kaki. Yang ketiga, gunakan kain ini untuk membalut kedua-dua belah kaki. Yang terakhir, kita akan menggunakan kain ini untuk membuat angka 8. Sekian, terima kasih.